Oke okay, diketahui ya ada 50 mili semua larutan ini 50 mili ya dari masing-masing choice 50 mili NaOH 0,1 M Kemudian 50 mili H2SO4 0,2 50 mili CH3COH 0,1 kemudian 50 mili CaOH2 0,1 kemudian 50 mili HCl 0,2 ya teman-teman Jadi ditanya itu campuran yang tidak mengubah warna lakmus ditunjukkan pada nomor berapa teman-teman Di antara 5 choice tadi itu ya Oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah sifat larutan tersebut, teman-teman gitu. Jadi NaOH ini ya. NaOH ini merupakan basa kuat, teman-teman. <tuh> Itu. Kemudian H2SO4 ya. Ini merupakan asam kuat. Kemudian teman-teman CH3COOH, ya kan? Itu merupakan asam lemah, teman-teman. Jadi yang keempat itu ada CaOH2, Ini merupakan basa kuat, teman-teman. Kemudian HCl itu merupakan asam kuat. Nah, jadi yang harus diperhatikan itu adalah larutan, ya kan? Larutan, ini kata kuncinya, teman-teman ya. Larutan yang ketika dicampurkan dicampurkan tidak merubah tidak sorry tidak merubah warna kertas ya kan kertas warna kertas lakmus yaitu adalah ketika larutan asam ketika larutan asam ya kan ketika larutan asam ditambah dengan asam ditambah dengan asam, ya kan? Ditambah dengan asam, kemudian dan larutan basah dan 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 larutan basah, sorry ya, dan larutan basah, larutan basah, ya kan? Ditambah dengan basah, ditambah dengan basah teman-teman gitu jadi berdasarkan penjelasan di atas ya maka jawabannya adalah C teman-teman ya jawabannya adalah C nomor 2 dan 3 terima kasih